Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Mas Property. Hari ini saya berada di Tambun Utara ya. Tentunya lokasinya ini berada di dalam perumahan. Di perumahan The Palm Green Residence. Bagi bapak ibu yang sudah tahu, lokasinya pasti bagus. Dekat dengan pintu tol, dekat dengan stasiun. Nah, untuk unit rumah yang akan kita review ini ada di belakang saya ini ya. Rumah sudah siap huni, tinggal masuk aja. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam bisa kita lihat dulu ya lingkungannya ya. Lingkungannya sudah ramai, padat penduduknya ya, dan tentunya bebas dari banjir. Ini ada dua unit rumah nih bapak ibu, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Penasaran harganya berapa? Dijual murah loh ini. Yuk lanjut, kita lihat. Nah, ini untuk rumah ini luasnya 60 meter persegi, jadi dengan dimensi lebar 5, nah panjang ke belakang itu 12 ya. Untuk sertifikat sudah hak milik. Ini kita berada di area carportnya nih bapak ibu. Carport ini berukuran 3 meter kali 4 meter ya, jadi muat satu mobil minibus ya. Di sini juga ada teras ya. Di area teras ini sudah ada kanopi full ya. Ini juga sudah rapi banget, bagus. Ini pakai PVC ya. PVC lebih tahan terhadap air bapak ibu bila mana terjadi kebocoran. Lanjut kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini kita sampai di ruang tamu nih bapak ibu. Ruang tamu ini ukuran 2,5 kali 4,5 meter ya, jadi memang rumah minimalis tapi modern. Bisa kita lihat juga plafonnya ya, plafonnya ini tingginya 3,5 meter, modelnya upceiling dan tentunya pakai PVC bapak ibu. Di rumah ini ada dua kamar tidur bapak ibu, bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat kamar pertamanya. Kamar pertama ini ukuran 2,5 kali 3 meter ya. Nah, untuk tinggi plafonnya, untuk bukaannya juga sudah disediakan. Nah, kita lanjut lihat kamar keduanya. Nah, kamar kedua ini ukurannya sama ya bapak ibu ya, 2,5 kali 3 meter. Lanjut kita ke area servis dapurnya. Nah, ini area servis dapurnya lega banget nih bapak ibu. Di sini sudah lengkap apa yang kita butuhkan. Sudah ada meja kompor, ini bisa pakai kompor tanam ya, juga bisa pakai, ini sudah ada wastafel tempat cuci piringnya. Mungkin ada space juga sedikit ini, bisa dimanfaatkan mungkin buat kulkas atau apa ya bu ya, sesuai kebutuhannya. Ini bisa kita lihat sudah rapi ya, jadi sudah siap huni. Nah, untuk kamar mandinya ada satu nih bapak ibu, di sini ada kamar mandi ini. Ini juga sudah didesain sebagus mungkin. Dia pakai kloset duduk ya. Sudah ada showernya, jadi sudah lengkap lah apa yang kita butuhkan. Nah, untuk area cuci jemur atau apanya disediakan di sini nih bapak ibu ya. Di sini ini bisa untuk ya cuci jemur ataupun taruh mesin cuci. Dan untuk di atas ini sudah dikasih toren bapak ibu, jadi di atas itu sudah ada toren. Kita buka kerannya sudah keluar air. Penasaran harganya berapa? Yuk kita ke depan lagi sambil lihat lagi depannya. Untuk harganya sendiri, satu unitnya rumah yang super strategis dan desainnya maksimal ini bapak ibu, cuman ditawarkan 350 juta, nego sampai jadi, nego sampai jadi ya. Buruan, unitnya terbatas, cuman ada dua unit ini di sini. Nah, untuk selanjutnya bagi bapak ibu, bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Hoki Mas Properti.